Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral video pengantin tak pakai pelaminan dan dekorasi resepsi. Alasannya bikin salut. Umumnya, pesta pernikahan dua sejoli diselenggarakan meriah dengan berbagai dekorasi cantik dan megah. Tak jarang, banyak pengantin yang pusing tujuh keliling untuk menentukan dekorasi tepat dengan biaya yang tak sedikit. Kisah dua mempelai yang terekam dalam sebuah video viral ini cukup berbeda dari biasanya. Saat pesta pernikahan keduanya digelar, nampak tak ada dekorasi hingga pelaminan tempat keduanya bersanding. Hal ini pun menuai beragam komentar dari publik. Berikut ulasannya. Video berdurasi pendek yang diunggah oleh akun TikTok @rituansonjaya2 hingga kini menjadi perhatian publik. Ia membagikan cerita singkat mengenai dua pengantin yang tak biasa mengenakan pakaian rapi dan gaun pengantin. Keduanya nampak serasi dalam balutan warna putih bersih. Rituan, sang perekam, merasa takjub sekaligus terharu dengan keputusan yang diambil oleh kedua mempelai untuk pesta pernikahan mereka. Pasangan pengantin ini bikin saya terharu pas saya tanya, terang sang pemilik video. Saat berkesempatan untuk berbincang, sang perekam video pun melontarkan sebuah kalimat pertanyaan. Dia memberi pertanyaan kepada sepasang pengantin tersebut usai melihat keduanya yang duduk di atas sofa panjang. Kedua mempelai yang tengah berbahagia tersebut sama sekali tak menggunakan pelaminan, bahkan tak ada dekorasi dengan warna mencolok yang nampak di kediamannya. "Kenapa nggak pakai pelaminan, Mas?" tanyanya. Jawaban yang dilontarkan dari sang pengantin justru membuatnya terharu. Keduanya diketahui memutuskan untuk tak menggunakan pelaminan lantaran biaya. Mereka lebih memilih untuk menabung uang yang dimiliki daripada dihambur-hamburkan. Kelak, tabungan itu bakal digunakan keduanya untuk menutupi berbagai kebutuhan rumah tangga. "Bukannya nggak mau pakai pelaminan, Mas. Hanya saja uangnya kami tabung untuk kebutuhan lain," tulisnya dengan menirukan. Aksi berani dari pasangan pengantin ini mendapatkan banyak dukungan dari warganet. Tak jarang, mereka iri dengan sosok mempelai yang mau berkorban dan tak malu meski pesta pernikahan digelar sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.